sini terdapat suatu pertanyaan tentang kualitatif larutan, yaitu formalin dengan 40% berat dilarutkan di dalam air. Kemudian ditanyakan, berapakah fraksi mol dari formalin pada larutan tersebut? Mari kita jawab bersama. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah menghitung mol formalin. Nah, di soal diketahui bahwa formalin atau rumus senyawanya adalah C H2O, 40% berat. Nah, ini berarti bahwa dalam 100 dalam larutan formalin tersebut terdapat 40 gram formalin dalam dan dan 60 gram air. Jadi persen berat adalah dalam 100 gram larutan terdapat X persen terlarut dan sisanya adalah air. Nah, jadi untuk mengetahui mol dari formalin, kita harus tahu dulu MR-nya karena akan kita gunakan massa per MR. Nah, jadi untuk MR dari formalin atau CH2O sama dengan 12 ditambah 2 ditambah 16, hasilnya adalah 30. Sehingga massa formalinnya adalah 40 gram tadi dibagi dengan MR-nya 30 gram per mol, sehingga hasilnya adalah 4/3 mol. Ini untuk mol dari formalin. Kemudian kita juga harus mencari dari N mol air, yaitu massa per MR. Untuk massa airnya tadi adalah 60 gram, kemudian MR air adalah 18 gram per mol, sehingga hasilnya adalah 6/3 mol. Maksud saya 10/3, karena sama-sama dibagi 6 atas dan bawah ya. Kemudian langkah yang kedua, menghitung fraksi mol etanol. Maksud saya formalin. Kita akan gunakan rumus X formalin sama dengan N formalin per N, saya tulis CH2O saja, plus N air.
Tadi N formalinnya adalah 4/3. Kemudian untuk mol CH2O nya atau formalin adalah 4/3 ditambah 10/3 sama dengan 4/3 per 14/3, atau bisa saya tuliskan 4/3 dikali 3/14. Hasilnya adalah 4/14 mol. Maksud saya tidak ada satuannya ya untuk fraksi ini. Nah, atau bisa saya tuliskan ini adalah 0,285. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fraksi mol formalin pada larutan adalah 0,285.